Piala Kementerian Pendidikan Malaysia 2014 yang kali pertama diperkenalkan tahun ini memulakan saingan minggu ini sehingga 30 Mei nanti, di mana kejohanan ini menggunakan format kalah keluar dengan kumpulan menang dan kalah. Kejohanan ini disertai oleh pasukan-pasukan Liga IPT yang sedang bertanding di peringkat Division 1, 2 dan 3 serta Borneo pada musim 2014 ini. Dalam satu perlawanan pusingan awal yang berlangsung di Kompleks Sukan Tunku Najihah Usim, UiTM Perlis selaku pendahulu Liga Division 1 tewas mengejut kepada UPM dengan jaringan 1-3. Bermain dalam keadaan padang yang cukup baik, kedua pasukan saling mengasak untuk memburu gol awal namun beberapa percubaan gagal. Gol yang dicari-cari akhirnya muncul pada minit ke-41 hasil tandukan Muhammad Asnan yang bijak menaduk masuk ke gawang UiTM Perlis hasil dari sepakan sudut untuk meletakkan kedudukan UPM 1, UiTM Perlis 0. Selang 4 minit kemudian, UPM menggandakan kedudukan apabila Farizwan mendapat gol kedua yang berpunca dari sepakan percuma yang gagal ditangkap kemas oleh penjaga gol UiTM Perlis Muhammad Hafizi Hamdan. Tersentak dengan jaringan itu, anak-anak buah Manjeman menggandakan asakan untuk memburu gol sehinggalah pada minit ke-63, Muhammad Syazwan Nordin menjaringkan gol untuk UiTM Perlis. Dan pada minit ke-70, Muhammad Hasnan sekali lagi menjaringkan gol ketiga untuk UPM dan kedua peribadinya untuk membantu UPM layak ke peringkat suku akhir. Keputusan muktamad, UPM 3, UiTM Perlis 1. Penganjuran Liga Bola Sepak Institusi Pengajian Tinggi IPT kini memasuki musim kelima. Penyertaan atlet-atlet IPT mewakili kontinjen Malaysia di pelbagai arena sukan antarabangsa juga semakin bertambah. Ini adalah petanda positif serta menjadi suatu kebanggaan buat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Liga Bola Sepak ini sebagai satu wadahlah untuk kita melibatkan lebih ramai IPT, terutama IPT di peringkat awam, college community, politeknik dan juga IPTS. Masuk minggu ke-9, saingan bola sepak Liga IPT telah menampakkan peningkatan dan komitmen dari kalangan pasukan-pasukan yang mengambil bahagian. Ternyata kerancakan Liga IPT yang sedang berlangsung tidak mengganggu penganjuran Piala Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi saya, PLFA ini memberi peluang pada 16 pasukan terbaik untuk sama-sama bertarung, untuk sama-sama bersaing, untuk merebut kali pertama piala yang telah dikenalkan, pertandingan format yang telah dikenalkan. KPM turut mengambil inisiatif bukan saja dari peringkat IPT, malah dari peringkat sekolah supaya para pelajar dapat mengembangkan bakat mereka. Pembelajaran sains sukan menjadi nilai tambah bagi memajukan lagi mutu sukan tersebut. Dan saya tak nafikan bahawa sains sukan itu telah pun berkembang dengan pesat terutama di IPT, yang mana kita telah menawarkan pelbagai bentuk kursus di bidang sains sukan di sini ada. Sejak 12 Mei lalu, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS telah mengadakan kursus kejurulatihan bola sepak lesen B di Universiti Multimedia Cyberjaya. Kursus yang bertujuan mengiktiraf seorang jurulatih secara rasmi dalam dunia bola sepak dan kejurulatihan. Peluang ini diambil Ketua Jurulatih UKM Sulaiman Hussein dan Pembantu Jurulatih MMU Yusriza Yusof dalam sama-sama membentuk pasukan dengan lebih baik. Khusus lesen B ini banyak membantu saya lah sebab saya dapat mempelajari banyak teknik-teknik baru di mana apa yang tidak saya pelajari pada lesen C lah. Bagi seorang jurulatih, lesen kejurulatihan amatlah penting untuk mengembangkan lagi karier kejurulatihan mereka. Sebenarnya dia adalah gap yang besar, jurang antara C dan B. So, C hanyalah sebagai basic, B more kepada advantage kepada team lah untuk kita praktiskan dalam dari segi latihan maupun dari segi game sebenar. Selain meningkatkan mutu kejurulatihan, kursus ini juga membantu jurulatih untuk meningkatkan lagi mutu permainan para pemain. In order to have a better quality in the performance of the players in this league, we also have to upgrade the quality of the coaches who are working with the teams. As such, from time to time, we must allow them to take part in courses of higher level so that they will have enough knowledge to part with their teams when they are doing in their training sessions. Kursus yang dijalankan di Padang dan kelas ini bukan mendapat pencerahan dalam teknik permainan sahaja. Bahkan pemahaman dan keperluan mental pemain juga diterapkan dalam kursus ini. Sejurus itu,
Kursus kejurulatihan ini harus digalakkan penyertaannya kepada para jurulatih yang ingin mengembangkan kerjaya dalam dunia kejurulatihan bola sepak seperti ini. Dalam episod kali ini, Pertahanan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Faiz Muhammad Bandung menghiasi segmen profil pemain Liga APT. Berkelana dari utara tanah air bagi menuntut ilmu dan menggalas tanggungjawab sebagai pelajar jurusan pendidikan sukan dan rekreasi di UKM Bangi, bola sepak adalah sukan paling diminatinya. Anak keenam dari 8 beradik ini bercita-cita dengan ilmu bola sepak dan ilmu sukan yang dipelajarinya mampu memacunya bergelar jurulatih profesional pada suatu hari nanti. Bakat yang terselah dalam diri Faiz adalah berkat sokongan ibunya, Maznah Ramli, dan Allahyarham bapanya, Muhammad Bandung Ismail, sejak beliau di bangku sekolah lagi. Okey, first yang punya support ni mak saya, arwah abah saya. Second, cikgu yang memang banyak bagi tunjuk ajar. Lepas itu, kawan-kawan. Seorang pemain yang berdisiplin dan serius ketika beraksi bersama-sama pasukannya. Ini diakui rakan sepasukan dan rakan sekelasnya. Okey, first session saya tentang dia ni, masa dia masuk UKM ni, saya ingatkan dia ni seorang yang sombong lah. Tapi bila dah lama tu, saya bertegur sapa dengan dia, alhamdulillah dia seorang yang mesra lah pada sahabat-sahabat yang lain. Dia komunikasi dalam padang ni, dia takkan jokoh. Dia just panggil, cakap. Selalunya player, dia tinggikan seorang kan. Faiz ni bukan seorang macam tu, dia panggil, dia cakap. Itu settle benar-benar. Kerjaya bola sepak Faiz bukan sahaja di peringkat sekolah dan universiti sahaja. Malah beliau juga turut membantu skuad Piala Presiden Kedah pada musim 2012 dan terkini turut mewakili skuad Piala Presiden Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kesungguhan dan sifat tidak putus asa banyak mendorong beliau kepada kejayaannya pada hari ini. Pencapaian Johan Sukit, naik Johan Liga IPT, naik Johan Masum 2012. Jurulatihnya Asnan Makzuki beranggapan kejayaan Faiz mampu ditingkatkan sekiranya beliau terus menimba ilmu dan pengalaman mengenai sukan bola sepak. Harapan saya Faiz akan menjadi seorang pemain yang hebat pada masa akan datang dan dapatlah nimbul ilmu. Kalau nak main bola sepak, nimbul ilmu bola sepak sebaik mungkin seperti dia belajar di dalam pelajaran juga. Kepada Faiz Muhammad Bandung, selamat maju jaya dan semoga mampu menggenggam cita-cita. Pada satu lagi perlawanan pusingan awal yang berlangsung di Universiti Multimedia, MMU membuka tirai pembukaan Piala Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kemenangan 3-1 ke atas Unitan. Aksi separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan saling mengasak ke kubu lawan, namun banyak percubaan digagalkan oleh penjaga gol kedua-dua pasukan. Sehinggalah pada minit ke-38, MMU membuka jaringan pertama menerusi sepakan kencang Yusof Muhammad yang berjaya menewaskan penjaga gol Unitan Navin Raj. Berselang 5 minit, P. Harish berjaya mencetak gol kedua MMU hasil dari hantaran Muhammad Hassan yang gagal ditangkap kemas oleh penjaga gol Unitan. Lewat babak pertama, Unitan dihadiahkan sepakan penalti yang mudah disempurnakan oleh Muhammad Firdaus menjadikan kedudukan MMU 2, Unitan 1. Masuk babak kedua, MMU meneruskan penguasaan dan hasilnya pada minit ke-78, gawang Unitan bocor lagi. Muhammad Asnan menjadikan gol ketiga untuk MMU selepas bijak memanfaatkan hantaran dari ketua pasukan Muhammad Hassin. Dengan kemenangan 3-1 ke atas Unitan, MMU layak ke peringkat suku akhir Piala Kementerian Pendidikan. Tambah perlawanan, MMU 3, Unitan 1. Dalam satu lagi perlawanan pusingan awal Piala Kementerian Pendidikan Malaysia 2014, UIM membelasah Politeknik Perak di beraksi di Stadium Unitan Bangi. Pertembungan kedua-dua pasukan ini dijangka menampilkan aksi mendebarkan dan UIM lebih dahulu di hadapan pada minit ke-23 menerusi Muhammad Aiman.
Lewat babak pertama di minit ke-36, UIM menggandakan asakan menyaksikan Muhammad Azhar meledak gol kedua untuk UIM. Masuk babak kedua, UIM terus mengasak gawang Politeknik Perak B dan minit ke-56 menerusi sepakan percuma di luar kotak penalti, UIM memperoleh gol ketiga menerusi Ahmad Faisal. Ketinggalan 3 gol nyata tidak mematahkan semangat Politeknik Perak B yang tampil lebih bersemangat dan hasilnya Muhammad Syafiq menjaringkan gol pertama untuk Politeknik Perak B ketika keadaan padam becak akibat hujan lebat. UIM meneruskan penguasaan dan menjaringkan 2 gol lagi di minit ke-78 menerusi Muhammad Aiman sekali lagi dan selang 3 minit kemudian Abdul Rahman menjaringkan gol untuk UIM. Berikut keputusan terkini